الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما بعد، حاضرين والحاضرات، para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan kepada kita karomah, yaitu berupa istiqomah di atas hidayah. Dan itu merupakan karomah yang paling istimewa yang Allah anugerahkan kepada hambanya yang dikehendakinya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadus Salihin, bab yang baru, bab ke-20. Jadi kita sudah membahas 19 bab. Apakah masih ingat 19 bab itu? Saya kira tidak ingat semuanya. Bisa jadi bab 19 pun lupa. Bab yang paling dekat dengan waktu kita sekarang ini. Oleh karenanya, apabila kita memiliki catatan, baik catatan sendiri yang kita tulis ataupun memiliki kitabnya, hendaknya kita membuka-bukanya kembali, mengevaluasinya kembali. Itu adalah metode belajar yang sangat efektif. Dan bagian dari metode belajar kaum as-salaf atau para ulama terdahulu, di mana mereka setelah mempelajari satu kitab dan menyelesaikannya, tidaklah kemudian selesai sampai di situ, tapi diulang dan diulang dari awal sampai akhir, hingga ada di antara mereka untuk satu kitab diulang sampai 100 kali. Dan setiap pengulangan seolah dia mendapatkan ilmu atau faedah yang baru yang tidak didapatkan pada pengulangan sebelumnya. Bagaimana kita? Nah, saya tidak tahu. Maka kembali kepada kesungguhan kita masing-masing, ya. Itu baru dalam tahap ilmu padahal. Belum tahap yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkannya. Yang itu tentu lebih berat lagi daripada mengilmuinya. Belum lagi yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, menyampaikannya kepada yang lainnya. Itu semua merupakan tugas kita semua sebagai hamba Allah yang mukmin dan mukminah. Dan kelak di akhirat ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk mengerahkan segenap kesungguhan kita melakukan tiga hal tadi sesuai dengan kemampuan kita, sambil kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ibadah. Itulah hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam hidup di dunia ini. Bab yang ke-20, babud dalalati ala khairin wad du'ai
ila hudan au dalalatin. Bab tentang menunjukkan orang lain kepada kebaikan dan mengajak orang lain kepada hidayah, atau sebaliknya mengajak orang lain kepada kesesatan. Jadi ini dapat kita pahami sepintas, mirip dengan bab sebelumnya ya. Bab fiman sanna sunnatan hasanatan gitu. Au sayiatan, mirip gitu ya. Dan ini bisa dikatakan merupakan fadilah atau keutamaan dalam berdakwah. Tentunya dalam hal yang baik tadi, bukan yang buruk. Ya, ad-dalalah ala khair atau ad-du'a ila hudan. Nah, dengan kita peduli kepada yang lain dengan menunjukkan kebenaran, menunjukkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala. Ya. Sekian orang yang mengamalkan berdasarkan ilmu yang kita sampaikan kepada mereka, maka kita pun mendapatkan pahalanya sekalipun kita tidak ikut mengamalkannya. Ya. Dan juga kita sudah istilahnya bara'atud dhimmah, berlepas diri dari tanggung jawab, karena kita setelah mengetahui kebenaran dan kebaikan kita tidak menyembunyikannya. Sebab orang yang menyembunyikan kebenaran itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok di akhirat akan diancam dengan neraka, bahwa ilmunya akan dijadikan tali kekang yang mengekang dirinya. Dan tali kekangnya itu dari neraka. Maka semampu kita, kita berusaha untuk menyampaikan kepada yang lain apa yang kita ilmui, kita sampaikan, dan kita berusaha untuk bersabar jika mendapatkan resiko ketika menyampaikan kebenaran itu. Karena kalau tidak menyampaikan pun beresiko malah di akhirat. Sebagian kita kan takut menyampaikan kebenaran karena takut resiko, padahal belum tentu. Jangan-jangan disambut dengan gegap gembita, jangan-jangan disambut dengan sambutan hangat. Alhamdulillah mas, saya mendapatkan pencerahan lewat sampaian ini. Selama ini belum pernah ada orang yang menegur saya, selama ini belum pernah ada orang yang peduli tentang agama saya. Sampaian berbuat baik kepada saya, terima kasih. Nah, siapa tahu begitu. Jadi jangan berpikiran negatif saja. Wah, nanti orang menolaknya, nanti orang gak suka, nanti orang tersinggung. Belum tentu. Kalau kita menyembunyikan kebenaran, itu jelas malah kita berisiko. Berisiko karena kita tidak melaksanakan kewajiban setelah kita berilmu dan beramal. Yang terakhirnya kan kewajiban apa? Menyampaikan. Ya, kita berisiko di dunia, terutama kelak di akhirat. Ya. Maka tidak ada pilihan lain kecuali ambil yang pertama, sekalipun berisiko, sampaikan kebenaran. Bahkan semakin besar risikonya dan semakin kita bersabar, semakin besar pahalanya. Dakwah kepada kebenaran dan kebaikan ketika ikhlas, ya, dengan dakwah, ya, kepada kebenaran dan kebaikan sama-sama ikhlas, yang pertama berisiko, yang kedua tidak, maka tentu nilai pahalanya lebih besar yang pertama. Di sini Imam Nawawi rahimahullah taala memulai babnya sebagaimana biasanya menyebutkan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang tentu menjadi dalil tentang bab yang ke-20 ini. Yang pertama adalah dalam surah Al-Hajj. Wada'u ila rabbika. Al-Hajj ayat 67. Dan serulah manusia menuju Rabb engkau. Jadi berdakwah yang benar
adalah mengajak manusia menuju Allah, bukan menuju dirinya sendiri. Berdakwah supaya dia ini disanjung, dijunjung. Berdakwah supaya dia diangkat menjadi pemimpin. Berdakwah supaya dia mendapatkan fasilitas-fasilitas dari manusia. Maka semua itu adalah dakwah yang salah. Yang benar hanya satu, yaitu ad-da'watu ilallah, mengajak manusia menuju Allah. Ya, manusia ketika menyimpang dari jalan yang benar diajak untuk kemudian kembali ke jalan yang benar, dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari penyimpangan kepada tuntunan Nabi kepada mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kesyirikan menuju tauhid. Nah, semua itu adalah menuju Allah, karena itu adalah syariat dan hukum Allah. Inilah dakwah yang benar. Sebagaimana dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka semua menyeru manusia agar mereka, artinya umat mereka, kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada untuk kepentingan dirinya sendiri. Nanti kepentingan dirinya sendiri akan dicukupi dan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhir. Kemudian ayat yang lain, surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika. Lagi-lagi dakwah ini mengajak manusia menuju Allah. Serulah mereka untuk menuju jalan Rabb engkau. Bil hikmati, dengan hikmah. Wal mau'idhatil hasanati, dan dengan mau'idhah hasanah. Kelanjutan ayatnya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan debat yang terbaik. Jadi di situ ada tiga macam metode di dalam mengajak manusia menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah bil hikmah. Hikmah itu adalah an tudu'al asya'u fi mawadi'iha wa tunazzalun nasu fi manaziliha. Meletakkan perkara-perkara pada tempatnya yang sesuai, dan menempatkan manusia pada kedudukannya masing-masing. Kalau kita artikan bil hikmah itu dalam bahasa kita adalah dengan bijaksana. Maksudnya, seorang yang berdakwah dengan hikmah ini adalah dia harus memiliki kejelian dan kepekaan dalam membaca kondisi seseorang yang diajak kepada kebenaran itu. Situasi kondisinya dia pahami. Orang yang diajak bicara itu mungkin taraf berfikirnya sejauh mana, sehingga dia akan berusaha untuk menyampaikan ilmu dengan bahasa yang mudah dicerna oleh orang yang menerima ilmu tersebut, oleh orang yang menerima dakwah tersebut. Ini namanya bil hikmah. Jadi kalau misalnya seseorang mendatangi orang kampung yang mungkin banyak diantara mereka tingkat pendidikannya rendah, dan pergaulannya juga tidak begitu luas, maka ya pakai bahasa yang bisa dipahami oleh mereka. Jangan bicara kepada orang kampung pakai bahasa kampus.
Bingung akhirnya. Banyak istilah-istilah yang asing bagi mereka disampaikan. Mungkin dengan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris gitu. Ya. Baru datang kepada orang kampung sudah bilang, kenalkan Pak Ana namanya ini. Ya. Dikiranya Ana itu nama dia gitu. Akhirnya dia dipanggil Ustadz Ana. Ustadz Ana, saya mau tanya, loh kok Ustadz Ana? Kan waktu pertama kesini bilang Ana gitu. Ya. Jadi itu namanya tidak bijak gitu. Hanya dengan bahasa yang sederhana saja. Ya, atau dengan bahasa Inggris, bahasa asing ya. Banyak saksi-saksinya itu. Mereka tidak tahu bahasa saksi-saksi kecuali satu, terasi gitu. Ya. Nah, ini namanya kurang hikmah, kurang bijak ya. Nah, demikian juga di dalam menyampaikan ilmu itu tentu ada tahapan. Tidak langsung dikasih materi-materi yang berat ya. Yang mendasar, yang sederhana, nah, sampaikan gitu. Tidak ujug-ujug baru datang kepada mereka langsung disampaikan ilmu yang berat gitu. Masalah fikih tapi disertakan tentang dengan perbandingan madhab. Ada khilafiyah di kalangan ulama, bingung mereka. Ya, kalau masalah fikih, sampaikanlah yang sederhana tentang fikih sehari-hari yang mereka sendiri juga banyak belum tahu dan banyak hal yang perlu dibenahi. Masalah tata cara berwudu, ya, ditambahkan mungkin tayamum, ya, mandi besar, nah, itu sederhana. Kemudian tentang tata cara sholat, ya ringkas saja. Nanti kalau mereka sudah paham, maka bisa nanti diperkaya lagi materinya, walaupun materi yang sama, tapi diperkaya, diperluas, diperdalam, dan seterusnya. Jadi ada istilahnya tahapan. Dalam istilah bahasa Arab, tadarruj. Jadi ada tahapan, step by step. Nah, ini termasuk bil hikmah, dengan hikmah. Oleh karena itu, bagi seorang yang ingin menyampaikan ilmu agama, hendaknya memiliki ilmu. Ilmu itu yang pertama adalah ilmu tentang materi yang akan disampaikan. Tidak harus semua materi agama dikuasai. Itu kan sulit, itu sekelas ulama besar ya. Antum itu ya, kalau belum jadi seperti Syekh Al-Albani, jangan berani dakwah. Wah, siapa antara kita? Siapa yang bisa seperti itu? Ya, langka sekali. Maka Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, artinya apa? Ini kan satu ayat kan? Padahal Al-Quran itu berapa ribu ayat? Atau berapa ratus ayat? Berapa ratus ayat? Satu ayat saja Nabi perintahkan untuk disampaikan. Berarti tidak harus semua materi dalam Islam dikuasai barulah disampaikan, tidak harus. Namun apa sajalah dari materi Islam yang akan disampaikan, maka ilmuilah terlebih dahulu. Misalnya ingin menyampaikan satu ayat dari Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama surah Al-Fatihah. Ya sudah, itu dipelajari dulu. Apa terjemahannya, apa tafsirnya, kan gitu. Setelah itu sampaikan, itu maksudnya. Ya, jadi usahakan seperti itu. Yang akan disampaikan hendaknya dipahami dulu. Karena mustahil kita bisa memahamkan orang sementara kita sendiri tidak paham apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, ilmu tentang apa? Uslub dakwah yang benar. Metode dakwah yang benar sesuai dengan dakwahnya para rasul, terutama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ajaran Islam, diantaranya tentang dakwah, tidaklah yang menjadi acuan hanyalah mencari pengikut sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara dipersilahkan, tidak. Tidaklah kemudian menghalalkan segala cara sekalipun dengan dalih dakwah. Perkara-perkara yang haram dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah, tidak dibenarkan.
Misalnya ada orang, wah bagaimana ya caranya saya menasehati orang kampung ini yang suka berjudi dengan cara adu jago, jago ayam. Berarti ini saya harus masuk dulu, beli dulu ayam jago ke pasar. Ya, nanti ikut-ikutan dulu di situ. Kalau bisa pilih ayam jago yang hebat, supaya nanti jadi perhatian karena ayam jagonya menang terus ketika bertarung. Nah, dari situlah kita sudah mulai melakukan pendekatan, ya. Yeah. Setelah mereka simpatik, dekat dengan kita, baru didakwahi. Bagaimana dakwahnya? Sesungguhnya, adu ayam jago dengan taruhan seperti ini adalah haram, gitu. Apa kira-kira reaksinya? Sampaian sendiri dari dulu ikut itu. Oh, nah, ya. Ini karena kesalahan dalam berdakwah, metodenya, uslubnya. Ya. Yeah. Atau misalnya untuk mengumpulkan orang-orang supaya mereka mau berkumpul dalam jumlah yang banyak, diadakan konser musik. Kalau perlu diundang biduanita-biduanita. Itu insya Allah kan magnetnya luar biasa kan. Gak diundang pun mengundangkan diri. Gitu. Datang semua, pada datang. Bukan hanya tepat waktu, sebelum waktunya sudah hadir. Beda dengan mengaji kan, kadang masbuk itu datangnya. Nah, setelah berkumpul, nah, disajikanlah konser musik dengan nyanyian. Wah, mereka senang, jingkrak-jingkrak dan sebagainya. Setelah itu langsung musiknya dihentikan. Set, dihentikan. Kaget mereka. Baru kemudian tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa'ad. Apakah seperti ini dibenarkan? Tidak. Lihatlah para rasul dalam berdakwah. Tidak ada satupun ya rasul yang kemudian dalam berdakwah menjadikan sesuatu yang diharamkan menjadi sarana untuk penyampaian dakwah. Makanya sampai Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kurang lebih 950 tahun berdakwah, pengikutnya sedikit saja. Ya, orang-orang yang ikut dalam bahteranya itu sedikit. Kenapa? Padahal beliau ini rasul. Beliau diberi oleh Allah kecerdasan karena rasul. Diberi oleh Allah kefasihan dalam ceramah, dalam pidato. Tapi pengikutnya sedikit saja. Karena apa? Memang itulah dakwahnya apa adanya, sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ilmu bagi seorang yang berdakwah adalah pelajari bagaimana uslub atau metode dakwah yang benar. Lalu yang ketiga, ilmu di sini adalah ilmu tentang ahwalil mad'u. Keadaan mad'u. Jadi ini bisa dikatakan ilmu waqi', ilmu faktual. Jadi harus bisa membaca situasi, kondisi, medan dakwah yang sedang dia datangi itu. Bagaimana kultur atau budaya dari masyarakat setempat seperti apa? Pelajari. Ya, hobi mereka, pekerjaan mereka. Kemungkaran apa saja yang biasa mereka lakukan. Kemudian daya berpikir mereka seperti apa. Kalau perlu mungkin tingkat pendidikannya sampai di mana. Nah, itu ilmu juga. Sehingga nanti dengan menguasai atau mengilmui tiga hal, dia akan bisa mewujudkan apa yang disebut dengan dakwah bil hikmah. Dengan bijaksana. Nah. Dan semua kita harus belajar bagaimana berdakwah, karena semua kita diwajibkan untuk berdakwah. Setelah berilmu, beramal, berdakwah. Karena tidak jarang di antara kita menganggap bahwa dakwah itu tugasnya ustaz. Saya kan bukan ustaz.
Keliru. Ya. Semua orang yang tahu kebaikan dan kebenaran wajib menyampaikan kebenaran dan kebaikan itu. Tidak harus sudah disebut label ustadz. Ya. Ustadz itu juga apa ya, label dari sebagian orang. Di zaman sahabat itu udah ada yang digelari ustadz. Ya. Ataupun mungkin imam gitu, tidak ada. Sahabat Ibnu Abbas, seorang yang alim, tidak disebut ustadz. Ya. Kalaulah penyebutan ustadz itu mungkin untuk sebuah tanda bahwa dia memiliki ilmu dan hendaknya mungkin digali ilmunya, mungkin tidak masalah. Tapi kalau dengan label ustadz ini, ada satu anggapan bahwa di pundak mereka sajalah kewajiban dakwah, maka ini jelas istilah ini jadinya menyesatkan. Ya, kita ini bukan ustadz, maka kita tidak wajib berdakwah. Yang wajib dakwah itu ustadz. Nah, ini jadinya menyesatkan. Mending saja tidak usah dimunculkan istilah atau gelar ustadz. Kalau memang ada satu persepsi seperti itu. Toh ini adalah hal yang baru. Di zaman sahabat tidak ada istilah ustadz ini. Nah, cuma kalau dalam persepsi yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, ya insya Allah ya, boleh-boleh saja lah. Ya. Dan ini mungkin di kalangan generasi setelahnya ada istilah-istilah seperti itu. Misalnya seorang yang hafal banyak hadis disebut al-hafid misalnya dan sebagainya gitu. Ya. Nah, itulah. Jadi kita harus belajar bagaimana berdakwah sehingga nanti bisa berdakwah dengan benar sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, wal mauidhatil hasanah. Mauidhatil hasanah itu nasihat yang baik, itu ditujukan untuk orang-orang yang sebenarnya sudah tahu kebenaran dan kebaikan, tapi mereka lalai, malas, ya, atau mungkin ingin berpaling dari kebenaran dan kebaikan itu. Maka metodenya yang lebih tepat bukan bil hikmah tapi wal mauidhatil hasanah. Intinya apa? Mauidhatil hasanah itu diingatkan, terutama dengan targhib wa tarhib istilahnya. Targhib, disampaikan berita-berita gembira agar termotivasi untuk melakukan kebenaran dan kebaikan itu. Ya. Adapun tarhib, disampaikan ancaman-ancaman ketika berpaling atau lalai dari kebenaran dan kebaikan itu. Semoga dengan hal itu akan sadar dan kembali lagi ke jalan yang benar. Sebab namanya manusia, kadangkala sudah tahu tapi lalai, maka perlu diingatkan. Kalau yang belum tahu dikasih tahu, tapi kalau yang sudah tahu tapi lalai, maka diingatkan. Nah, ini namanya mauidhah hasanah. Yang mana kadang dalam persepsi kita mauidhah hasanah itu ceramah khusus ketika acara resepsi. Iya kan? Terutama walimatul urus. Acara yang ketiga adalah penyampaian mauidhatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Fulan Hafidhullah. Gitu. Sebenarnya sudah ada istilah mauidhatul hasanah dalam Al-Quran dan maksudnya adalah bagian dari metode dakwah, yaitu kepada orang-orang yang sudah tahu tapi berpaling atau lalai dari kebenaran dan kebaikan. Gitu. Dan
semua kita ya beresikolah menjadi orang yang lalai itu loh. Sebab banyak perkara yang melalaikan dalam hidup ini. Apalagi ketika komunitasnya memang orang-orang yang lalai, itu tambah semakin parah kelalaiannya. Pembicaraannya tidak lepas dari uang dan duit. Kalau enggak uang ya duit, sama aja. Ya. Dan yang lain kesenangan-kesenangan duniawi, permainan-permainan sendagurau-sendagurau. Kalau komunitasnya kebanyakan seperti itu ya, lama-lama ya banyak lalainya. Ya, kan gitu. Tidak terasa gitu. Mengikuti arus yang ada. Nah, maka beruntunglah bagi kita yang pada komunitas pergaulannya masih ada, bahkan banyak orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu zikir kepada Allah, yang orientasinya adalah akhirat. Sebab nanti kita pun akan terpengaruh baik oleh mereka, walaupun terkadang mereka tidak bicara, tapi dari kegiatan dan perilaku mereka pun sudah menjadi nasihat buat kita. Lebih-lebih lagi kalau kemudian mungkin menasehati kita secara lisan. Cuma ya, kita juga harus melatih diri untuk siap menerima nasihat ya, dan teguran yang baik. Sebab kadang kita siap menegur orang lain, tapi belum tentu siap ditegur orang lain. Berarti dalam hati kita masih ada kesombongan. Dan ini adalah hal yang sangat mungkin menjangkiti hati kita semua. Melatih jiwa untuk tawadu itu tidak gampang. Ya. Orang yang tawadu, dia akan siap menerima nasihat, dan bahkan dia merasa senang dan berterima kasih kepada yang menasehatinya. Karena sesungguhnya orang yang menasehati itu berarti punya perhatian khusus kepadanya dan telah menolong dia dari sebab kebinasaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Cuma itu tadi, kenyataannya tidak gampang kita menerima nasihat itu. Belum-belum didengar sudah ancang-ancang untuk melawan. Belum-belum dicermati ucapannya sudah ancang-ancang untuk menyerang kembali, serangan balik. Gitu. Ya, nah ini perlu dilatih gitu. Ya, perhatikan dulu. Oh, dia nasihati saya. Iya, memang saya seperti itu. Terima kasih. Ya. Dan ketika kita ini menerima nasihat, tidaklah menjadikan diri kita ini terpuruk atau turun derajat kita, tidak. Justru akan terangkat kembali derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ada kesalahan, kehilafan yang itu merupakan cacat diri kita di hadapan Allah. Kemudian dengan nasihat itu akan diperbaiki sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan kalau kita ini sulit menerima nasihat dari orang lain, berarti dalam diri kita ada kesombongan. Sedangkan sombong menyebabkan masuk neraka, walaupun sebesar biji sawi. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Tahu biji sawi? Kecil. Ya, mungkin sebesar biji yang di permukaan onde-onde itu apa? Wijen. Nah, biji wijen gitu. Kecil. Darah itu kan sesuatu yang partikel, partikel yang kecil.
Sedangkan kata Nabi SAW, al-kibr batarul haqq wa gamtun nas. Menolak, nomor satu, menolak kebenaran. Berarti apa? Sulit menerima nasihat, menolak kebenaran, wa gamtun nas, dan meremehkan orang lain. Nah, ini dengan mau'idhoh hasanah, ya insya Allah bermanfaat bagi orang yang dalam hatinya ada keimanan dan memiliki akhlak berupa ketawaduan. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini tingkatan yang agak berat. Debatlah mereka dengan debat yang terbaik, bahasanya, argumentasinya, dalil. Dalil itu tidak harus dengan nas ya, bisa dengan akal, dalil akal namanya. Bisa, mungkin dikuatkan dengan dalil akal, secara akal, akal yang selamat ya. Logika yang benar gitu. Bisa, itu juga dalil. Yang tentu sesuai dengan dalil nas. Ya, dan dengan debat sesuai dengan akhlak yang baik. Tidak mudah ini, lebih sulit lagi. Ya. Berdebat yang baik di samping memiliki ilmu yang cukup, memiliki mental yang tangguh dan kesabaran yang kuat. Dan mengikuti pedoman akhlak yang mulia. Karena kalau tidak, justru dengan berdebat ini malah apa? Menimbulkan keburukan. Sehingga bisa saja menimbulkan kerenggangan dan perpecahan. Padahal awalnya tujuannya baik, untuk menjelaskan kebenaran dan menumbangkan kebatilan. Kepada siapa debat ini disampaikan? Kepada orang-orang yang mereka menolak kebenaran karena memiliki syubhat. Dan tentu namanya syubhat, mereka anggap itu kebenaran. Ketika datang yang lain yang tidak sama, dianggap itu yang batil. Nah, itu. Maka ini harus ditumbangkan syubhatnya ini dengan metode al-jidal, berdebat. Jadi dalam Islam berdebat itu tidaklah dilarang secara mutlak, sebagaimana tidaklah juga diperintahkan secara mutlak. Terkadang dengan berdebat, tapi debat yang baik, itulah yang disyariatkan. Ya, ini tidak mudah sekali lagi. Dan kita juga harus bisa mengukur diri dengan siapa kita berdebat. Jangan-jangan maunya kita menyampaikan ilmu kita, malah justru kita yang terpengaruh oleh syubhatnya. Berapa banyak seperti itu? Maka kita harus mengetahuilah maqam kita di mana. Ibaratnya tinju itu kan. Tapi saya kira contoh yang jelek kalau tinju lah. Ya orang bertarung lah. Nah, dia mau bertarung ya duel 1 lawan 1, lihat musuhnya tuh. Kalau kelasnya kelas tinggi, dia masih rendah, wah. Janganlah, suruh yang lain yang sekelas gitu. Yang sekelas gitu. Ya. Para alim ulama kadang mereka berdebat lewat tulisan ataupun langsung. Kita tahu dalam sejarah Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, ya, beliau adalah seorang yang sangat piawai dalam berdebat dan dikatakan tidak pernah kalah dalam berdebat. Ya. Dan beliau memiliki apa? Mental yang tangguh di dalam berdebat, tidak pernah terpancing emosinya ketika berdebat. Sehingga ketika lawan debatnya marah, dia hanya tersenyum saja.
Maka muridnya mengatakan, Syekh kita mengalahkan lawan debatnya dengan senyumannya. Dan ini adalah hal yang lebih sulit dah, ya kan? Tentu kita harus memiliki bekal yang cukup untuk bisa itu tadi, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Kita lanjutkan lagi ayat yang lain dalam bab 20 ini, yaitu surah Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Termasuk bentuk tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan adalah mengajak orang lain kepada kebaikan. Mengajak orang lain kepada hidayah. Gitu. Coba dicatat ya, dikantongi bahasa yang halus ini, bahasa yang sejuk ini. Karena di zaman kita sekarang ini manusia-manusianya agak sensitif, karena mungkin tingkat pendidikan yang mungkin sudah cukup tinggi. Kita mengenal kebenaran, kebaikan melalui tauhid dan as-sunnah ini. Maka mungkin kita perlu membahasakan dengan bahasa yang sekilas itu sejuk, kan ya. Ketika misalnya kita menyampaikan kebenaran atau menegur orang lain supaya mengikuti kebenaran, maka kita berargumentasi dengan mengatakan ini dalam rangka at-ta'awun 'alal birri wattaqwa. Saling tolong menolong, bahu membahu dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, itu. Tidak perlu dulu kita sampaikan kalimat-kalimat yang orang lain kadang gak siap untuk menerimanya. Saya ini menyampaikan al-haq, Pak, dan Anda mengikuti kebatilan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqo. Wah, mantap dia. Tapi orang lain kupingnya panas. Ya, terjadilah perdebatan yang tidak ada ujungnya. Atau mungkin berujung dengan kerenggangan dan permusuhan. Ya, sebelum kita menyampaikan kata-kata yang mungkin sekiranya tidak semua orang bisa menerimanya, ya, dengan bahasa yang halus tapi intinya sama. Saya bukan apa ya Pak, ya ini menyampaikan ilmu ini dalam rangka at-ta'awun 'alal birri wattaqwa. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan tolong menolonglah. Jadi kita saling tolong menolong. Saya salah, jenengan tegur. Ini ta'awun 'alal birri wattaqwa. Jenengan yang salah, saya tahu, lalu saya tegur, saya kasih masukan. Ini juga sama dalam rangka at-ta'awun 'alal birri wattaqwa. Sehingga orang-orang yang kita dakwahi dan kita ajak kepada kebenaran, mereka terkesan itu bukan dianggap orang lain, tapi bagian dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Sebab yang namanya wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa itu kan antar kita, bukan kita dengan musuh kita, ya kan? Pasti begitu kan kesannya. Bekerja samalah kalian. Nah, berarti kan sesama rekan, sesama kawan, sesama saudara. Gitu loh. Jadi kesimpulannya guyub gitu kan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Iya. Bahasanya itu dulu, kalau lama-lama kok tambah panas ya terpaksa lah gitu. Baru sampaikan dalilnya kullu binatin dolalah gitu terakhir. Tapi di awal mula ya, supaya memang bisa diterima ya, kita dengan menggunakan bahasa
yang bahasa itu juga disampaikan dalam Al-Quran. Yang terkesan memang ini adanya suatu keakraban di antara kita, ya, saling memberikan kebaikan, gitu kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, dan bekerja samalah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, sekali lagi, di antara bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa menunjukkan orang lain kepada kebaikan dan kebenaran. Sekarang ini kita rasakan sudah mulai kekeringan di mana-mana, ya. Saling tegur-menegur, menyampaikan kebenaran ini. Kita pun juga lambat laun ini enggak terasa ikut gitu ya. Jiwa-jiwa nafsi-nafsinya, individualismenya gitu, tanpa terasa muncul. Ah, bapak no, sing penting bukan keluargaku aja. Ini perlu kita anu lagi nih, apa, bangkitkan kembali nih semangat kepedulian kepada orang lain supaya orang lain pun mengetahui kebenaran dan kebaikan gitu. Coba kita mau berangkat ke masjid, melewati tetangga-tetangga, ada di antara mereka itu nyetel musik, main game, anak-anak kan ngetren ya, main apa? Game? Hah? Namanya apa? Waduh, nggak paham itu. Ngajak dari mana-mana gitu loh, tapi jadi bareng-bareng tembak-tembakan, apa namanya? Tim track, apa? Oh, itu kan. Wah, itu luar biasa itu. Mana kita aja kadang juga terlibat dalam hal itu ya masalahnya. Ya apa? Ya, yes. Sampai lupa waktu itu. Ada yang main gitu mulai isya ya sampai subuh kuat. Coba ikut ngaji, ada nggak orang kuat sampai segitunya? Nggak akan. Ngaji mulainya waktu pada isya lah sampai subuh, ada nggak yang kuat? Ngaji, ngaji seperti kita ini lah, ceramah ada yang dengerin, gitu. Ada nggak yang kuat? Jarang kan? Tapi orang kalau ikut yang tadi apa? Tongji, itu. Itu kuat itu, semangat terus, seru terus, sampai kita tidurnya terganggu, suaranya kan keras. Coba, apa kita nggak sedikit pun apa merasa prihatin gitu? Padahal kita tahu ilmu gitu. Ya mau ya kita tegurlah sedikit. Ingat nggak, sholat, waktu sholat berhenti dulu, paling tidak begitulah. Tidak kemudian, yang penting saya segera ke masjid, biarin nanti. Nah ini kekurangan kita. Khawatirnya di akhirat juga Allah mintai pertanggungjawaban kita. Kamu tahu kemungkaran, sebenarnya kamu mampu untuk mengatakan, tapi kamu diam saja. Khawatirnya begitu. Cobalah tegur. Waktunya sholat, ada. Dengerin, ada. Berhenti dulu lah, gitu aja. Wah nanti tersinggung, biarin tersinggung. Ya memang resikonya begitu, gitu. Ya kan? Apa ini? Afwan. Afwan Ustaz waktunya dan tuh kan disiplin. Ya, ini kita pun nih sepertinya lambat laun ya terjangkiti virus. Bukan corona, virus individualistis itu. Biarin lah, yang penting bukan kita, bukan keluarga kita, biarin. Gak peduli gitu. Masuk neraka, masuk kono. Seolah-olah begitu gitu. Nah, ini kebetulan ya, memang babnya sedang bab ini. Jadi ini juga termasuk kepedulian kepada orang lain dari sisi agama, paling tidak menyampaikan ya teguran-teguran lah semampu kita gitu loh. Ya walaupun tidak panjang-panjang ceramah ngomongnya ya, omongan singkat lah gitu loh. Mau diterima atau tidak ya barulah gitu kita serahkan kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sementara ini saja dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan sedikit lagi ba'da apa dikumandangkannya adzan isya di masjid ini kepada yang
bertugas adzan dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga kita diberi kekuatan di dalam melakukan ibadah dan kebaikan sebagaimana sebagian orang diberi kekuatan untuk melakukan dosa. Ya. Artinya orang melakukan kelalaian itu kok kuat gitu ya. Nah, kita melakukan kebaikan kok gampang capek gitu ya, gampang lemes. Udah deh, udah. Cukup aja sampai di sini gitu. Tapi kita lihat orang melakukan dosa, maksiat ya. Masya Allah. Orang berada di majelis biliar itu, apalagi kalau malam Ahad ya. Seperti ini kan malam Ahad ini. Woi, masya Allah. Biasanya saya kan ada taklim tuh sebelum subuh berangkat. Nah, sebelum subuh berangkat, ya berangkat jam 2, jam 3. Wih, majelis-majelis kelalaian ini kuat-kuat loh. Ya. Heran deh. Ya saya ngambil pelajaran sisi baiknya ya, bukan kok iri gitu kan. Kok kayak mereka enak gitu, enggak. Gitu. Bandingkan dengan kita gitu. Itu insya Allah mereka dari semalaman loh itu, kuat ya. Ada yang ngopi sambil nge-game, ada yang biliar, ada yang berlanjut trek-trekan anak muda sepeda motoran itu. Bergairah, semangat, gak ngantuk gitu. Kok gitu ya? Ya memang mungkin setannya tidak mengganggu kan, malah memfasilitasi setannya, mendukung. Tapi kalau orang-orang melakukan kebaikan, ketaatan, mau ke sorga, ya itu ada aja. Dikipas-kipasi biar ngantuk gitu kan. Baru saja duduk itu di majelis ilmu. Gitu kan. Ya begitulah tantangannya ya. Ya ini harus kita hadapi dan harus kita apa ya? Sadar gitu. Karena sorga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka dihiasi oleh syahwat-syahwat, perkara syahwat-syahwat.
Terakhir ayatnya dalam bab ini, Surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian. Ini ternyata di kalangan ulama terjadi apa ya? Perbedaan pendapat. Memahami minkum gitu. Memahami huruf min. Karena memang huruf min ini ada beberapa makna. Sebagian mereka memahami min ini litab'id, artinya menunjukkan sebagian. Maka yang nanti orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, itu hanya sebagian saja, tidak harus semuanya. Tapi ada sebagian ulama yang lain dan juga kuat pendapat ini, minnya di situ bukan litab'id. Ya, sering kita kan selalu mengartikan litab'id, sebagian. Minnya ini min lil jins, menunjukkan seluruh kalian. Hendaknya kalian semua gitu menjadi satu kaum yang menyuruh kepada yang baik, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Karena dakwah itu kewajiban semua kaum muslimin. Demikian sebenarnya, tidak harus diartikan mutlak min itu hanya sebagian. Bisa juga hendaknya kalian semua, itu loh. Artinya begitu. Hendaknya kalian semua menjadi satu umat yang menyuruh, loh gitu. Kalau sebagian kan, oh sebagian, siapa ya kira-kira sebagian? Timbul pertanyaan juga. Yang tidak mudah dijawab ya kan? Sebagian di antara kita siapa? Gitu loh. Enggak gampang jawabnya. Tapi kalau dipahami dengan penafsiran yang kedua, gampang. Semua kita, ya semua kita yang tahu kebenaran, kebaikan kan gitu. Berkewajiban menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Intinya tidak harus diartikan sebagian gitu. Hendaknya ada sebagian, tidak hanya begitu. Kalau kita kaitkan dengan dalil-dalil tentang perintah Nabi SAW mengenai amar ma'ruf nahi mungkar, itu kepada semua saja yang tahu. Tahu ilmunya, tahu di hadapannya ada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini sekali lagi kecenderungan kita sekarang ini, itu tadi kena virus apa, individualistis ya, ada satu kelemahan semangat dalam menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Bahkan kita rasakan di awal-awal kita hijrah mengikuti sunnah, itu semangat menggebu-gebu dalam menyampaikan kebenaran. Semakin lama, semakin ilmunya banyak, semakin jenuh. Akhirnya malas menyampaikan kebenaran. Gitu. Yang penting kita aja baik, keluarga kita baik, sudah selesai. Maka inilah salah satu penyebab dakwah ini mungkin tidak begitu cepat berkembang. Sebenarnya berkembangnya dakwah itu yang paling inti bukan karena kita harus bikin yayasan, bikin ma'had, bikin sekolah. Bukan hanya itu. Yang lebih efektif lagi adalah kesadaran tiap individu kita dalam menyampaikan kebenaran. Semua kita tampil jadi penyampai kebenaran. Wah, ini luar biasa. Cepat nanti insya Allah berkembangnya. Gitu. Bayangkan dalam satu perusahaan, pabrik misalnya, ada satu orang yang hijrah mengikuti sunnah. Lalu kemudian dia ingin menyampaikan dan ingin menyampaikan. Akhirnya kan lambat laun kan yang lain-lainnya akan terpengaruh. Pengaruh yang baik. Satu persatu dapat hidayah, terus begitu.
dari satu orang. Belum lagi yang lainnya, di tempat yang lain, di komunitas yang lain. Cuma kalau kita semua punya prinsip, ah yang penting diri sendiri selamat, ya itu akhirnya. Ya, kebaikannya tidak berimbas kepada yang lain. Nah, ini harus kita coba bangkitkan kembali semangat itu. Apalagi punya teman-teman yang akrab, belum mengenal kebenaran dan kebaikan. Masa enggak rungsep sih pandangannya? Enggak prihatin tak? Biarin terus. Malah tergesa-gesa, ah, kita jauhilah ini pelaku maksiat. Malah gitu. Jangan tergesa-gesa dijauhi. Ya. Tapi mencoba untuk mempengaruhi dengan pengaruh yang baik. Karena kalau kita lihat diri kita saja, kenapa mungkin kita dapat hidayah? Mungkin karena ada sebab. Sebabnya karena diajak oleh yang lain. Seandainya dibiarkan saja, sebagaimana kita sekarang membiarkan teman kita, belum tentu kita dapat hidayah. Nah, begitu. Maka saya katakan, ada sesuatu yang terlupakan. Jangan melihat sesuatu yang formal, bikin yayasan. Kadangkala bikin yayasan kalau tidak pandai-pandai menjaga hati, jadi sebab perpecahan bikin yayasan. Betul itu. Dulunya antar kita akrab, gayeng, gara-gara bikin organisasi. Lalu di situ ada ketua, yang atasan, bawahan. Yang ketuanya mungkin cenderung otoriter, yang di bawahnya merasa mungkin dikekang, akhirnya muncul kebencian. Pecah akhirnya. Dipikir-pikir, mending aja gak ada organisasi daripada begini. Bukan berarti saya mengharamkan organisasi, tapi perlu diwaspadai. Karena setan pun juga ikut-ikutan berorganisasi dalam organisasi kita. Iya kan? Ikut nimbrung, ikut menunggangi, ikut memanfaatkan. Tapi jelas tujuannya berseberangan dengan tujuan kita. Iya, itu yang terjadi. Coba antum introspeksi diri. Gitu. Ya. Bahwa perlu diwaspadai. Yayasan, organisasi itu. Kalau enggak pandai-pandai kita menjaga hati dan tidak peka dari tipu daya syaitan, kadangkala menjadi sebab keburukan. Terutama perpecahan di antara kita. Keretakan hubungan di antara kita. Yang dulunya akrab bersama-sama, ya, dalam ilmu amal dakwah. Nah, kemudian dibikinlah organisasi, yayasan atau apalah namanya. Namun kita tidak memiliki apa kepekaan terhadap tipu daya syaitan. Akhirnya terjadilah itu. Nah, ya kan? Silakan kita punya yayasan organisasi, tapi bukan berarti tidak ada potensi keburukannya. Ada potensi keburukan yang harus diwaspadai. Kadangkala di antara potensi keburukannya apa? Bisa melunturkan keikhlasan juga. Karena seolah-olah beramal dalam organisasi itu yang penting melaporkan kepada anggota yang lain bahwa kita sudah melakukan tugas. Padahal laporan itu segera dokumentasi. Hakikatnya kan dilaporkan ataupun tidak sudah dicatat oleh malaikat pencatat. Nah itu. Kemudian kadang cenderung kepada tahazzub, hizbi. Ketika bikin satu organisasi, menganggap saudara yang lain yang sama karena punya organisasi sendiri, jadi seolah-olah bukan saudara sendiri. Bahkan terjadi persaingan yang tidak sehat. Apa ini seperti ini? Allah sudah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Nah, jadi
Hati-hati, kita bikin organisasi, yayasan, ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Waspadailah dari potensi keburukannya. Saya tahu di lapangan, karena saya juga ya diangkat jadi pembina lah, penasehat lah. Itu kan? Itu. Maka dipikir-pikir, nah, harus ada yang mengingatkan di antara kita. Ada potensi keburukan yang harus diwaspadai. Sehingga mudah-mudahan ketika potensi keburukannya diwaspadai dan diantisipasi, maka insya Allah yang muncul potensi kebaikannya. Begitulah yang kita harapkan, gitu. Jangan salah paham ya. Nanti dinukil videonya pas yang itunya. Abu Jib bin mentahdir yayasan, mentahdir organisasi. Siapa dia itu, kan gitu. Nah ini karena videonya sepotong di cupliknya, makanya lebih baik cipluan daripada cuplikan kalau begitu. Ini fakta di lapangan. Saya ngomong ini fakta. Nah, kembali kepada dakwah, ya tidak harus kalau nggak ada organisasi atau yayasan ini kita sulit jalannya berdakwah. Enggak lah, itu salah satu saja sarana. Justru yang lebih efektif, dan ini adalah kewajiban individu seseorang muslim kepada Allah, dakwah sendiri-sendiri, di mana saja dia berada, dengan siapa dia bergaul, sampaikan kebenaran, kebaikan. Itulah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Shafwatullah, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah karena dia peduli kepada yang lain untuk mengikuti kebenaran dan kebaikan. Sementara ini saja dulu, insyaallah kita akan lanjutkan nanti pembacaan dari hadis-hadis mengenai bab ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya terutama yang hadir di majelis kita ini dengan niatannya ikhlas, memberikan nilai pahala yang banyak dan juga menambah iman kita serta menambah ilmu dan kepahaman kita dalam beragama Islam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.